Udah pagi, ngapain gebetan lah. Masih kecil lah gebetan kau. Macam gak pernah kecil-kecil cabai rawit bapak ini kutengok. Suka kau lah, aku sambil anak orang kubuat ya. Ambil aja anak orang, tengok kau ya, tengok. Aman itu pak, kau ambil tinggal kita bawa ke puskesmas kita lahirkan. Kita rawat anaknya, kita bawa lari anaknya, kita tinggalkan cewek itu situ. Kan aman ya kan, suka kau lah. Kalau sayang, mau makan? Kita putus. Oh, apa salahku? Kau tanya lah sama bapak kau. Astagfirullahaladzim, lupa aku matiin. Aku harus tahu nih, siapa yang ambil cewek aku nih. Ah, ini dia nomornya. Halo, ini dia yang dekat dengan dia yang lari dari aku cuma gara-gara kau. Iya. Bukan masalah berantem, bos. Kalau oh laki, gak mungkin ngambil pacar orang. Aduh, berantem pula. Lalu tanya sama aku, berantem. Bencong pun bisa berantem, tau ya. Bencong yang burungnya udah diginikan. Bisa berantem. Aku pernah ngalukin hal bodoh cuman gara-gara cewek berantem tau ya. Lah terus? Dan aku mau kau itu jaga dia. Sempat ayo selingku ya. Tengok kau, pecah sama lobster kau itu. Jid, apa? Aku ngasih tahu nih sama kau ya. Apa? Ada tiga hal ya, tengok tiga hal yang bisa buat kau temencret-mencret, percayalah kau. Buruk kali bapak, orang lagi galau. Nope. Heh, maksudnya yang bisa buat betul jatuh atau kau jatuh. Apa pula itu pak? Harta, tahta, satu lagi tuh, wanita. Maulana ya Maulana, ya Samyo. Palota, kok tuh so sweet?